enggak. Ya terutama yang mana menteri ini ngomong begini, kita di daerah harganya giliran permintaan menurun. Ya, contohkan misalnya sawitnya ditahan saja petani saya, tidak dibeli oleh pabrik, alasan tangki penuh, bisa kerusuhan tuh. Jadi bisa kerusuhan kalau enggak ini, kalau enggak benar bisa jadi rawan sesi. Begitu. Dan kita di atas saling hajar tuh. Ini demo tangki ini. Saya mengatakan bahwa ada ribuan manusia.